Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel YouTube Blind Project, channel YouTube paling blind se-Indonesia Raya. Di kesempatan kali ini baru sempat bikin ya video durasi agak panjang. Sudah lama nggak upload soalnya karena sibuk ya. Ini hari ini Jumat lagi. Tanggal berapa ini? 19 Januari. 20 apa 19? 20 Januari 2023. Mau mengantarkan Nyonya Menir untuk periksa ke dokter spesialis. Apa ya? Spesialis apa ya? Spesialis kandungan lah dan alat reproduksi. Jadi kemarin itu seminggu yang lalu kontrol ke Puskesmas, katanya sih posisi adik bayi alias adik bayinya normal, tapi kemudian kemarin Kemis kemarin ini katanya, kata dokter di Puskesmas itu kondisinya sungsang alias berubah lagi gitu. Jadi kita harus ke dokter spesialis untuk memastikan, dan hari ini insya Allah akan segera berangkat. Mohon doa restunya supaya semuanya lancar jaya, aman terkendali. Jadi kita sih pinginnya normal kayak ketiga anak sebelumnya ya, karena yang ini anak keempat ini usia sudah berapa? 38 minggu. Enggak, orangnya masih jaya. Hanya Menirnya ini, 37 ya, jelang 40. Jadi saran dari dokter Puskesmas kemarin apa? Ya, kalau bisa di stop sudah. Harus steril lah gitu. Iya. Jadi mohon doanya semoga ini aman-aman saja ya, apa kembali normal nanti setelah dari dokter spesialis. Ya, kita berangkat aja sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. OTW. Langsung mewek ini. Di USG yang berdokter. Iya, di USG. Sampai semalam itu senam apa itu cari di YouTube, jengking-jengking, aduh, takut saya. Iya. Alhamdulillah. Normal. Gak ada nyambang. Amin. Makanya disarankan kemarin ke sama bidan desanya. Iya, coba ke dokter Edison aja, Mbak. Desanya sinten, Mbak? Gunaning. Gunaning ya. Kita mau lagi, katanya tinggal 6 tanggal.
Saya bilangin tadi malam dok, ojo stres-stres wis. Nangis tok gitu. Masak yang pisang ya. Kayak anak yang pertama awal Februari. Ini perempuan kan? Ah, seneng kakaknya. Lengkap ini. Iya, laki perempuan ini. Silang anu zigzag. Laki perempuan. Nggih. Laki perempuan. Alhamdulillah. Itu masih kayak generasi. Rezeki, Bu. Rezeki ya. Kakak sing cowok minta cowok malan. Ya, berarti ya tidak kira kan. Jadi kedua mana? Kedua. Alhamdulillah. Ya Allah. Sukses. Senyum sih. Hey. Menangis bahagia dia. Alhamdulillah kata Pak Dokter Redison normal posisinya, juga jenis kelaminnya cewek. Nah, jadi kita nanti selang-seling cowok cewek. Alhamdulillah, mohon doa restunya, lancar jaya, normal sehat semua. Amin. Akan normal dok ya. Iya. Faktor U ya dok. Usia sudah bolak-balik kontraksi. Terus kondisi mata juga minus. Minus piro men? Minus setengah. Makanya awal yang anak pertama dibantu kok itu takut bidannya. Ayo saya. Disarankan teng rumah sakit. Kalau bayinya normal semua, sehat semua. Cuma karena minus akeh diwajibkan lahir di rumah sakit meskipun normal dibantu kokol biimu. Takutnya apa? Kalau terlalu mengejan takut pupilnya meletus ini. Berpaku. Takut terjadi keputar ini. Siapa yang tanggung jawab? Nanti kalau sama bidannya bilang diwajibkan lahir di rumah sakit meskipun normal. Kalau nggak mau nurut, takut terjadi apa-apa, kita juga bisa bantu. Bidannya nggak dijemput pasien WA atau video. Tetap kalau bisa lahirnya di rumah sakit. Tidak keluar lainnya. Karena minus ini, minus kan aku minus kemarin. Berapa minusnya ada di Pak? Berapa? Aku udah bisa turun, aku pengen dok, aku gak bisa tidur semalam dok, lanang, wedok. Lama dokter. Dadah. Jadi orang mah jelasin.